Sekarang waktunya untuk kita jagung jegang. Ya, kita ketemu lagi di Jagung Jegang. Wes. Dalam episode yang baru dengan cita rasa yang baru. Mungkin Batin Jegang merasa ya ana sing beda ya. Apa sih ana sing beda? Apa? Lebih gelap, Mas. Lampunya mati. Ya, sambil Jagung Jegang seperti biasa, kita bakal mengulas berbagai informasi, berita, kabar yang menarik untuk meramaikan jagungan kita bersama. Jagat Bumi Perwira. Wih, Jagat Bumi Perwira. Apoteh. Nah, seperti biasa, kita mengulas berbagai informasi yang kita sarikan, kita peras dari berbagai sumber. Ya, valid. Percaya ya. Saya juga percaya kok, Mas. Tapi juga saya percaya juga sama Batin-Batin Jegang kalau mereka sudah subscribe. Sudah masih ngora. Ya yang ora, yang ora bukan ora, belum. Oh, belum. Belum subscribe mungkin. Ragu-ragu. Lah, kalau masih ragu-ragu, sekarang saatnya untuk tidak ragu, untuk tidak mensubscribe. Subscribe. Okay. Dan komen ini udah banyak loh, komen loh sebenarnya komen. Komennya betul. Ada yang curhat juga. Ada yang mendukung. Ada yang bingung. Semua. Kebongbong lagi apa? Ayah nurut penganggur temen ya. Tapi apapun apa bentuk dukungan kalian, kami berterima kasih. Terus dukung kami dengan cara subscribe tadi, like, komen, share. Share ke semua teman-teman kalian lewat semua akun medsos kalian. Lewat YouTube boleh. Di repost. Di repost. Orang dilapor nama. Oke, tetap bersama kami. Bowie. BI. Wow. Pamer, Kang. Iya. Nyong ora seneng banget. Ya makanya harus kayak gitu terus lo, mudun lo, anyar kayak gelas ya. Iya, gelas anyar. Berkat ada peningkatan subscribe. Wah. Langsung. Alhamdulillah. Ini gelas tulisannya Jagung Jegang. Orang katon ya. Anu peteng. Kene-kene Batin Jegang. Lu jos banget, Bok. Sing kepengin arep tuku, arep ya bisa bae. Langsung maring dipesene. Ya main ngana lah. Langsung bae anggar ana sing wong seket, sing order PO nang kolom komentar tek pre-order ka. Oke. Anu ana apa diskonnya ora? Ya, ora lah. Apa kok diskonnya ora bisa. Tapi jendelen, jendelen gambare. Jagung Jegang. Biru karo putih. Wih. Nanti kebetulan zaman sekolah. Lah apa sih sing guru putih? Ya SMP. Oh SMP ya. Emang lawas banget sih. Iya, sih kelangka siapa sih nganggu? Kalau bisa sekolah ya. Iya. Iya. Padahal sing paling jos banget sih kang pelajar, mereka ngerti apa? Apa? Keringete. Bisa nih. Mabur banget. Keringete mau khas banget bu. Tapi sing paling disenangi pelajar ngerti? Apa? Jam kosong. Weh. Dine domet kosong orang gelap. Jamnya itu jam kosong sebenarnya sih. Apa? Pelajaran sih kosong. Nek jamnya tetap anak. Karena ini jam kosong. Iya. Siki jam kosong terus. Iya. Jadi dari nek iku alat bocah sekolah. Bisa nih jadi kualat. Ki pandemi kan orang pada makat. Jenenge kayak pendidik apa? Daring. Ya belajar di rumah lah. Belajar di rumah. Gitu kan. Nah, itu kan kualat bocah sekolah. Ganu kan gawe status senengnya pada. Kebetulan sih. Gusti, kula nyuwun libur terus sekolah bae mumet, Mbok. Oh. Iki mumet lho ya kuwi Mbok sing like akeh banget gitu kan. Kudu kualat. Kowe karma. Karma wong tuane kan sing ndonga wong tuane kowe. Sing ndonga wong tuane lah anake sing kena. Melas temen ya. Tapi biasa sekolah sih ki wis
Kok priwe ya? Ya orang nanti kabar sih nyong. Tapi jerene, jerene bikinnya maca berita ya. Sekang apa ya kelalen? Oh, media online, media online. Ah. Jerene wis mulai anak PPDB SMA. PPDB kayak penerimaan peserta didik baru ya? Iya, ya pendaftaran ya, sekolah. Daftaran sekolah. Loh, SNS sekolah ya? Iya. Jerene. Pertama angkat ngerti iya, lulus. Iya, lulus sih jalur COVID. Ya melasi ya sarjana COVID ya. Lagi ke proyek gue, anu jalur PPDB ini, PPDB apa? Ning Jawa Tengah mulai pendaftaran bulan. Jawa Tengah berarti SMA SMK ya? Iya, gue nang bulan Juni guys mulai pendaftaran. Oh. Bisa ya, ngontak tilik HP sakti nih dapat. Oh iya 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 iya. Men, kayak ngapa informasinya lebih jelas. Oke 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 oke. Sat. Sat. Oke, nyongna berita ya, Batir Jagat di rumah. Nah, rekayasa orang sekolah ya apa-apa. Tapi mau kandang sekolah. Tangga nih, kancane ketriwal. Mulai nasi takon loh. Rika orang daftar sekolah SMA loh. Apa wis daftaran? Jebule wis tutupan isi. Kan anggar ganu kan rebutan kursi. Iya. Kursine kosong. Tuku kursi malah. Enggak bangku sekang rumah. Kayak gue. Ganu kan anak kan. Oh iya, SD gue. Zaman oh, SD, ya. SD kasih-kasihkan. Loh bangku. Loh bangku dewe kang rumah. Sekolah nang bangkune. Iya. Kursi DPR lah tuku. Oh, DPR tuku. Eh, ndek ya. Kan DPR BKK. Kredit tuh buat tuku. Oke, langsung baik. Gue dewan harus dibahas. PPDB. SMA SMK Jateng ya, kayak beritanya dulu kok. Mulai 21 Juni 2021 penerimaan peserta didik baru jenjang SMK dan SMK di Jawa Tengah mulai dibuka. Sejalan mana nih? Nah, PPDB rencananya dibuka secara online melalui situs ppdb.jatengprov.go.id. Oh, nice. Berarti online ya? Online. Nggak bisa offline berarti ya? Jadi ini sih anak prosedur lanjutan sing offline, oh, tapi nyurung. Cuman daftarnya tetap online. Tetap online daftaran. Nah, ada 4 jalur yang bisa dipilih. Merasa, merasa. Jalur kayak tol, baik ya. Apa kudu tol? Ya ora sih. Lanjut. Apa-apa disen tak. Nah, ada 4 jalur yang bisa dipilih, yaitu jalur zonasi, kuotanya maksimal 55%, jalur keluarga tidak mampu. Ya, alias jalur afirmasi. Itu 20% paling sedikit 20% minimal berarti kayak minimal jalur perpindahan orang tua atau wali murid paling maksimal paling banyak 5% jalur prestasi maksimal 20% Nah, sing paling penting kene jalur zonasi ge. Kepri? Angger ganu kan nggo surat domisili. Oh, so, SKD, surat keterangan domisili. Yo, mbok surat keterangan dokter sing ngertine gue SKD. Kasih malsu-malsu kan. Nah, iya, gegeran ge. Gegeran. Lah siki wis ora nganggo surat SKD gue. Nganggone apa? Nganggone iki khusus jalur zonasi ge, matna ge. Oke, siap. Matna, Bro. Surat keterangan domisili tidak digunakan, diganti dengan KK alias kartu keluarga. Well, jadi sekolah akan bisa menerima jalur zonasi ya, keterangan yang KK. Oh iya. Jadi misalnya Rika umaya nang Grecol, iya. KK-nya Purbalingga. Wah. Nah, ya bisa daftar nang SMA sing nang kota. Oh iya iya. Meskipun domisiline nang Grecol. Nang Grecol. Kakane sing penting lah ya. Lah nek ora duwe kakak. Ya kan anak adik. Oh iya. Ambil ya. Ya nah. Ya kak. Lah ya mesti kan duwe kakak ya. Kakak wong tuane berarti kan ya itu kakane dhewek ya. Ya nger bocah sing daftar sekolah ya jelas urung duwe kakak, mlebune kakane wong tuane. Lah iya. Berarti kan zonasi kuwi kan alamatnya bergantung kakak ya. Iya. Misale kayak siki sing favorit nang Purbalingga apa ya? Sing favorit nang Purbalingga sih apa ya? Alun-alun ya. Alun-alun. Ya. Sekolah alun-alun bakal alun endi ya. Iya. Ya, kalah sekolah Purbalingga. Iya, sekolah favorit Purbalingga kuwi lah. Berarti sing perek sekolah kuwi lebih akeh peluangnya ya. Ya, utama kan. Gue sih kayak Gano tetep kan. Jadi zonasi ring 1, ring 2, ring 3 gitu bangsane. Berarti ora bisa nembak maning ya.
Ya semoga sih orang bulanan. Orang nembak, nembak. Kanu kan sing rame kan pada nembak surat keterangan domisili gitu loh, maring lurah apa maring desa iku. Nyong arep manggon nang kene, kawene surat keterangan arep daftar nang kene kan iku. Ora, ayane ora ora. Kuwi sing akeh pungli jere. Pungli siapa? Pungutan liar. Iya. Sing nganggo izin? Oh, ya ora izin. Nganggo kesepakatan bersama. Iya. Ya. Jadi ini kayak arep anak sekolah maning. Kemudian sekolah mas terus, kayak gak nunggu sekolah terus soal maning kepriwe. Oh deh. Jadi kayak lo sekolah tatap muka, tatap muka. Oh, melebu sekolah maning, kayak ketemu karo gurune, karo batir-batirin nang sekolah. Iya. Kan tatap muka, kayak dia kan tatap muka kayak. Orangnya udah nang arep. Oke sih ya. Iya, kue jere. Secara nasional sih bakal mulai Juli kalau nggak salah itu. Ada kok beritanya saya pernah baca itu. Ya wingi kan kae Jawa Tengah wis kan akeh banget kayak sekolahan pirang. Itu uji coba. Uji coba masih uji coba semua. Enggak cuma di Jawa Tengah kok, di Jakarta, di Jawa Barat, Jawa Timur juga semua uji coba. Kan boleh enggak tok. Apa Jawa Tengah tok murgane ana pegawai. Oh, ora kabean. Oh, maksudnya apa ki? Iya. Alah bahas wingi maning, wingi be mumet tuh bahas maning ki. Alah bahas politik. Bener. Kapok ya. Lah gue pembelajaran tatap muka PTM berarti ya. Itu aku nemu berita nih. Masih lumayan banget kok. Loh ya Ndi mau HP ini? Nah. HP Sakti ini Ndi? Oke, oke, oke. Angel ya. Nah. Ben ayem ya. Karena pamer. Kedangnya kan enak. Karena gelasnya anyam. Mau bening banget ya banyunya. Mbak Anam, mbak orang banyunya gue. Ya, lanjut. Oke. Okay. Pemerintah menargetkan pembelajaran tatap muka alias PTM pada tahun ajaran baru 2021-2022 pada Juli mendatang. Juli. Usulan maning. Iya. Bulan ngarep lah. Iya. Lah untuk itu, mayoritas sekolah didorong untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Oh, oke. Meski demikian, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyampaikan agar pelaksanaan tatap muka dilakukan dengan kesiapan dan kehati-hatian. Oh, ya, PTM yang dilakukan secara terbatas ini, keterisian kelasnya hanya boleh diisi maksimal 25% dari total siswa. Oh, berarti lalu mangkat kabeh? Ya, digilir. Oh, digilir. Ya, apa ya digilir ya. Aduh, udah negatif aja kalau ada gilir-gilir gitu ya. Lah. Kemudian disampaikan juga bahwa PTM tidak boleh lebih dari 2 hari dalam seminggu. Iya, terus anu-anu. Menteri Kesehatan Menkes. Siapa sini? Budi Gunawan Sadikin. Itu menyampaikan juga menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk memprioritaskan vaksinasi COVID-19 kepada guru dan tenaga pendidikan. Hal ini demi kelancaran PTM di masa pandemi. Oh, ya gitu. Berarti gue ada poin-poin pentingnya gue. Iya, Presiden kan ngomong dilakukan dengan kesiapan dan kehati-hatian. Berarti kelasnya mantan sudah ya isinya ya, setik ya. Ya setitik. 80% sih. Iya. Terus seminggu pindo berarti, boleh mangkat. Maksimal pindo. Itu sebenarnya sih cuma contoh. Oh. Maksimal 2, misalnya 2 jam sehari atau mungkin 4 jam sehari teman di jeda gitu. Ya berarti sih jenenge pada seneng balik gasik ke ya. Nah. Jam kosongnya kayak banget deh. Ya, jen. Tapi resikonya gede. Resiko apa? Nah, tatap muka, kumpul-kumpul lagi. Loh. Berarti di masa pandemi itu orang kumpul-kumpul jagungan karo kancane nang bareng. Ya ora juga, ora juga. Kan ada aturannya, jaga jarak. Mejanya juga diatur, kursinya. Jadi meja di depan, kursinya 1 meter di belakang.
kayak zaman etanas ya. Mejana tuh banget. Ada tuh banget. Etanas yang tua temen. Pokoknya kau rentang tangan lagi. Iya. Jarak meja. Jarak meja deh. Tapi hebatnya zaman gemian kue, wong siswa gemian kue jos. Apa? Sekarang pojok ngarep, tekan pojok buri kue bisa contoh-contohan kue hebatnya pol. Bener. Ya bok. Buk perlu trike kue. Nyorang hati karena nyorang atau nyonto ya. Iya. Anyong bendeleng tok si jane. Berarti dia sih pada nyonto, anyong bendeleng tok. Oh bisa kayak gue ya. Konyol dan cakik. Melaston. Gue lah. Presiden itu nggak cuman SMA jempol ngomong suruh apa kehati-hatian, soalnya kemarin di Purwokerto itu sempat ada siswa yang positif COVID. Bisa nih, nang rumah apa sekolahan? Sekolahan, itu lagi tatap muka. Jadi di SMP, salah satu SMP lah di Purwokerto, itu sedang melaksanakan PAT. PAT apa maning itu? Aduh, singkatan sih lah. Aduh, apa sih ya? Sing akhir ujian, tahun, akhir tahun ujian. Lah. Iya ujian akhir tahun. Iya, sing akhir tahun kan lah. Cawu. Sing apa kenaikan kelas lah, ujian kenaikan kelas. Mas unggah-unggahan. Lah, kamu kan kayak gue dah, Bang. Cawu catur bulan. PMB ya. Lah, itu ternyata pelaksanaan PTM kan PAT itu kan pagi hari. Oh ya. Lah, dua siswa yang positif ini berangkat. Tapi baru diketahui kalau mereka positif itu pada malam harinya. Wah, geger. Ya geger, makanya PTM di sekolah tersebut sementara dihentikan. Walah. Padahal itu kan katanya sih salah satu piloting. Berarti sini uji coba, Mbok, berarti. Iya, yang uji coba piloting. Aduh, makanya tetap harus hati-hati walaupun nanti ada sudah ketat protokolnya, tetap harus ya angger wis kayak gue sing disalahna siapa jajal? Angger arep nyalahna. Sing salah siapa jajal? Muride. Covid. Nah, ya gue sih mesti anak. Mesti anak. Kuarap nyalahna kayak terong tahun wingi aja ket mikir. Yang disalahkan sistemnya berarti protokolnya kok protokol. Bisa meloloskan. Kalau sih kan setiap hari kok kalau PTM nih kan setiap hari ada orang yang datang ke sekolah kan. Seharusnya setiap hari swab atau antigen atau apa gitu. Untuk memastikan kalau mereka aman gitu loh. Berarti artinya memang di PTM ini salah satu yang paling penting adalah protokol kesehatan. Nah. Jangan sih neko-neko. Lah pokoknya wingi ayam ya sik ayam lu purun tentu. Wong bali sekolah sekolah numpak angkot. Ah. Luyuran mampir mbakul darah. Nah. Nyong kan ya. Nyong kan sekolahnya SMP Pucari kan ya, SMP Siji kan. Bali mampir terminal desa deleng darah. Nek nyong mampir dogeran. Ndopok tekan-tekan udah jeneng wis maghrib be gue. Terus orang tuh boleh timbang tuane mana ya? Ya orang teko, orang darah orang timbang tuane pas gue. Orang di koplek. Sing main kayaknya gue mau gue nggak harus PTM jalan gue. Lain yang nyebut singkatan angel temen tatap muka bisa. Iya. Tahun ajaran baru kayaknya seragamnya pada anyar. Orang anak siki kelambi identitas batik kayak gitu. Bisa nih, nganggungnya apa? Adaptasi normal baru ganti hasmat. Ya bisa. Duh. Bisa batik, bisa hasmat batik. Oh, hasmat batik ya. Terus soki bed. Oh iya. SMP di gue ya. Hasmat ya. Aman banget gue. Cuman larang kayaknya gue. Ya kan bayar sekolah. Tapi lu tahu makan bayar sekolah ya. Tapi kan hasmat sekali pakai, Mas. Ya ngesuk kain gue nanti sih bisa dicuci. Oh iya. Masker juga bisa dicuci ya. Iya. Masker gue nunggu jadi sekali pakai. Iya dicuci malah nasi yang tinggung ngaruh di sini terus ngosornya dibalik. Set aset B, ayah kaset. Bok, tua banget bok kaset. Kau sih tuanya nggak tahu lah. Gue protokol kesehatan, nggak perlu baju identitasnya ganti hasmat. Oh iya. Kalau mau idenya cemerlang kok. Betul gue. Tolong untuk kepala sekolah dan komite komite sekolah dipertimbangkan ini idenya Kang BW untuk menggunakan hasmat ke sekolah selama PTM. Ya daripada nanti menyediakan HP buat daring, iya. Malah buat game-gamean, oh. Ya mending hasmat kena. Bener. Apa bocah mangkat sekolah. Kato maning bar PTM ke normal baru ke pendidikan ke orang anak reuni anak katanya kan
bisa hilang reunian. Loh, tahu ketemu di sekolah ora reuni. Sering ketemu, nang sekolah teh ora. Tapi sering ketemu. Mabar. Berarti ngene ganti ya reuni ya, karena mabar angkatan iki ya. Pemane hubungin Rasulullah bang. Ora, yung lagi mau apa kelingan zaman-zaman SMA, kanu enak banget ya ini paling. Berarti kue 20 tahun yang lalu ya. Selawe kayak ini, selawe tahun kayak. Jadi silakan tebak berapa umur kami. Siapa kalau saya lupa. Lah iya, SMA kan. Paling nilai gelas kue anggar tebakannya bener. Loh, jare wong-wong kan SMA kan masa-masa paling indah ya kue. Apa masa paling indah sekarang SMA jal? Ya kue. Apa? Teng nembak motor. Wis ali gawa motor sih. Kering gawe SIM bareng-bareng kanu. Umay adoh sih ya. Iya. Lah murane kayak bingung nek zonasi. Umay adoh sing pada umay adoh guys, angel kae. Orteng pamer motor. Angger gue bocah ganu kan nanti apal. Iya. Kayak BI motornya apa? Ya, iya. Filmnya warna apa? Kayak ngerti loh. Tapi ngerti jenenge. Orang ngerti jenenge kayak lo kaya, bocah sih nganggone Jupiter. Nah, iya lah. Iya kayak gue, betul-betul. Siki ya. Siki lembu. Lembu. Ora apa lo ora. Apale? Kok nganggo hero apa? Oh, kae sih dengan singkatannya kae. Hero niki ya. Aduh, angel maning ya. Jangan ngerti, wagu-wagu ya kalau ngapal apa tiri yo. Iya, yakin. Bocah kelas apa sih? Bocah kelas C. Saben sekolah misalnya jenenge Sugeng, bok. Oh iya benar. Di diundangnya apa jal? Apa? Cukeng mesti, bok. Cukeng. Mesti gue enak jeneng Cukeng gue. Siapa sih marai Cukeng sih? Ya orang ngerti gue. Nung ya anak gue Sugeng gue. Yakin. Nung SMP anak, nung SMA anak. Ah kan. Ya cueng wok. Iya, mau ngeri sukses Kang Nyong. Sugeng, oh, iya, selamat. Siki jarang mau ngomong Sugeng. Iya. Ya SMA, wok seneng Apple, motor. Nyong Ganu melaku sih pak perak tuh darah pikiran motor. Oh iya, berarti juga kat Ganu jenengan apa Rika ge wis menerapkan zonasi jane ya. Iya. Ya mungkin Ganu karena ya sih kan ngerjaman sih ki ya zonasi iya terus domisili jelas ya afirmasi iya pinter iya loh nyong jalur kabian jadi kabian wah ki senengnya kemaruk ki ya, kualitas kan orang tidak bisa membohong ya ki sombong pak. Ngomong-ngomong sama motor mungkin kau ngomong kaya apa jenis iya ini gak bisa sim bareng gue iya. Kayak anak info kayak penting banget. Kayak kayaknya sih temenan kayak beritanya temenan. Kayak soalnya sekarang Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri. Kapolri. Kok ngerti Kapolri ini jenis apa? Ora. Pak Kapolri. Oh iya. Ya. SIM C akan dibagi tiga. Ini tolong dibagi tiga itu tingkatannya. Bukan dibagi-bagi dipotong-potong. Ya. Cerdas. Ini ngomong di sini sebelum kode gue lanjut. Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Perpol nomor 5 tahun 2001 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi alias SIM. Kedepan penggolongan SIM C ya, SIM C. SIM C itu yang buat SIM C ya, motor ya? Iya, motor lah. Motor ya. SIM mlaku ya terlalu. Lagi takon kan, bok salah, bok ada orang ngerti SIM C itu anu apa fungsinya. Ya, angger cerita SIM C itu yang kamu tanya cerita kaya kok curan mores sami di. Di utak ini yang curan mor. Nah, beritanya kayak gini. Ini akan penggolongan SIM C akan dilakukan berdasarkan kapasitas mesin kendaraan bermotor. Maksudnya? Mesinnya beda-beda. Sing sesene dhuwur, sesene mandar menengah, sesene mandar ngisor. Oh, ya. Kayak tingkatan GP ke ya? Oh iya, betul. Moto GP, Moto 2, terus apa Motorola. Sih? Motorola. Iya. Paham. Oke, okay. Ada tiga penggolongan ya. Pertama, SIM C dilakukan di sini beritanya. Oh,
sing cetok ya, sing cetok ya pada kendaraan dengan kapasitas silinder sampai dengan 250cc. Ini sing C. 250cc. Oh ya, motor biasa berarti ya. Maksimal 250 ya. Gitu ya, 250cc ya. Terus ana sing C1. Ya kan. Sim C1 ke sing pengguna motor dengan kapasitas silinder mesin 250 sampai 500cc. Oh iya. Atau kendaraan listrik anggone C1. Oh listrik. Oh iya, listrik paham. Anggo token PLN. C1 lah, C2 ke untuk kapasitas silinder mesin di atas 500cc atau juga kendaraan yang sejenis lah ya menggunakan daya listrik. Yang listriknya 500cc ke atas C2. Dan listrik mau CC nya lawan saya sampai 500 C1. Gitu. Naik C4. C4 kayaknya gue daftaran apa? Boom ya. Boom. C4 ya. Ini kemungkinan akan berlaku 6 bulan ke depan. Anggar diterbitkan bulan Februari berarti kemungkinan Agustus. Agustus Oktober ya. Agustus September Oktober lah sekitar itu. Iya. Itu main banget bok beritanya. Jagung Jagung ngangker golat berita luar biasa. Kiriman rilis Polri loh. Ngerti bok anu kepala Polri jenenge siapa? Pak Kapolri. Main bisa. Iya. Berarti naik kelasnya MotoGP kayak nganggone sim set loro ya. Gue kan orang kelaya penenggili. Ya, kayak pengandaian. Motor gede. Gue berarti nganggone sim C2. Ya, itu karena 1000 sampai 500 sampai 1000 cc sih ya. Iya, motor gede. Berarti kalau motornya masih biasa, apa? Masih tetap sim C masih berlaku, nggak ya, perlu ganti. Biasa, ya. Berarti ganti sim tergantung motor. Iya, betul. Ora tergantung leasing ora. Iya. Yo SIM kan penting. Iya. Betul. Lah, kalau bentor, becak motor itu Bukan SIM-nya apa? Uli. Iya, mbok kecicik. Ya ora oleh ya jelas ora nang izine lah. Oh iya. Wis rampung kuwi lah. Amun tuh pirang CC kuwe ya, bentor. Ora ngerti ngerti. Lah naik traktor. Traktor ya mobil, mbok. Traktor mek mobil. Wah, ngene sih mobil SIM. Kagunya orang ngerti, orang ngomong-ngomong traktor sing kan kan ngene kayak Vespa kayak beli pengoperasiane nyong orang ngerti lah nyong sering nang desa sering weru kan wis tau gue berita traktor sih ya iya grebek ya deparane ya wong gak berita tangga reda wah kekil. Oh nang kana nang bocari ini sini isi kebo ya, jadi orang ngerti traktor ya. Orang, oh, jadi nanti rampung pak. Ini kayak Thanos. Oke, omong-omong motor, ini nyawa berita lucu. Ini nyawa seorang nanti lucu apa pak gue ya? Ngosit. Tak siap nah diri dihit lucu teman-teman apa orang kena kalau lucu awas ya, bre. Aduh, angel ge. Rika ya orang sempat dengan TNI. Lu juga kan TNI juga kayak pada penasaran akhirnya lucu nih ke priwe. Iya sempat viral. Ana penilangan razia kendaraan bising. Kena ya biasa mbok. Ya biasa, tapi kayak orang biasa sih kecekel. Lah ke priwe? Motor Ducati. Motor Ducati kan berisik banget ya, blar gitu ya. Stoner ya. Pasti stoner ketilang. Kayak si stoner iya terus pensiun. Oh iya Rika tua temen gue ngerti tentang GP ini zamannya siapa kayak apa yuk siapa sih ya nyong ngerti nasi orang kok stoner dong ya bangsane kayak Dovizioso gue lah yang ngerti Rossi biasa pensiun baru. Nah gue di Ducati iya Raji ya gara-gara motornya jadi bisik kenal pote iya bisik kenal pote. Lah gue mau divan apa urung? Urung, nah gue makanya sih ngomong dan lucu terbagu ya. Iya gue bisa. Sementing knalpotnya berisik dirajia kena gitu. Padahal motornya motor asli kayak gue. Kayak sing salah motornya sing numpak motor
apa kupingnya ya? Iya gue tenang aja. Nyong orang wani jawab mesti pada paham. Iya iya. Kepri bae gue. Kepok motor pabrikan langsung sekarang pabriknya digawa. Iya. Kok jadi tilang. Nah itu. Tapi setelah dibikin surat tilangnya akhirnya orang sudah surat tilangnya. Orang sudah. Mbuh disuai apa disimpan akhirnya orang jadi tilang. Ya mubah surat tilangnya gue. Ya mungkin diganti nomor pol. Wih, jajal berita-beritanya sekang jagung jagung tidak gitu. Seger banget, Bok. Seger, Bok. Informasinya lengkap, lengkap dari sumber yang terpercaya dan terpercaya. Mesti apa ada kaget ke batin jajal. Dari mana info ya, gue orang. Morning ship dibagi telu. Si jibara tong-tong. Menonton di Facebook Talk kayak grup sing reang. Apa? Braling-braling. Jadi ikut karena ditambahin main rame lah. Ya. Tapi ya banyak manfaatnya sih kalau dari PTM tadi itu sebenarnya. Oh, tatap muka. Oh iya kenapa? Ya jadi kan siswa saling kenal satu sama lain loh. Iya. Karena wong gurune jare kowe. Gurune juga wingi kan sempat ngabarin yo. Mas Bebe. Malah bangke. Mas Bebe. Iya. Mas Bebe, kayak ada informasi ke, gurunya pada semangat arep PTN. Semangat ge, jadi sing semangat ge orang murid tok. Gurunya juga ya. Gurunya ben mumet nang omah oleh ngajari. Ngajari mudeng ora, tapi kon ngajari iku. Sengertiku pas daring gue ya. Sing online-online, guru malah seneng lho. Seneng apa? Lah mung awih tugas tok, bar kowe siswa ngarap dikumpulna nilai orang perlu mulang sing kurang wong tua. Iya sih, tapi kan mesti ya jiwane ya mandan terpenuhi. Iya sebagai guru ya, sebagai pengajar. Iya, ya mbok mubah sertifikasine. Iki jelas ora mubah wis sekolah. Wis sekolah wis telun ya. Piye ora mubah. Iya lah itu jadi kan siswa satu sama siswa lain saling kenal. Kalau sekarang kan banyak yang enggak kenal mungkin ya. Apalagi bapak, siswa baru. Nah, siki semoga kesoro ora ngerti sapa batire. Lu jebule lu. Ki jeneng kancane nyong. Iya. Kan jenjang pertemanan itu kan sampai akhir hayat. Banyak manfaatnya lah teman lah. Apa misalnya? Ya kalau misalnya butuh uang, maring kancane, duit-duit pira lah, nyong jaluk aja nyilih nek nyilih kan paling kena jaluk. Sampai, ya. Iya, terus nek butuh gawean, lu nyong gawean apa ora lah iku we kancane. Lagi kan kami saya ngobrol sama Kang BW ini juga karena pertemanan. Ada yang merasa teman saya. Gitu. Daftar ASN bisa lewat teman. Ya banyak jalur lah. Enggak cuma 4 jalur daftar sekolah lah. Oh iya. Titip teman. Jalur titip teman ya? Iya bisa. Anaknya titip guru. Berarti anak guru pasti bisa masuk ke itu ya sekolah. Angger pasti sih orang ngerti lah ya. Tapi ya kemungkinannya gede lah bang. Itu kan yang jalur 3 itu yang ikut orang tua. Oh kan pindah kerja. Pindah kerja. Dinas orang tua. Iya. Iya. Gue sih kayaknya sikit ganu ya. Iya. Anggar nganggungnya logika gue kan sikit ganu. Mesti ya. Mesti anaknya mesti nangkono anak gurunya ya. Kenapa apa ya? Iya cuman mengawasinya gampang. Oh iya 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 iya. Betul gampang, betul iya. Aku sih udon baik padahal lo. Iya. Dari kelalen urung ngomong ge. Ngomong apa maning? Cek kelalen, ada subscribe. Nah, iya iya iya. Like, komen, monggo lho ning kolom komentar. Iya. Kita kan wis berusaha golek berita-berita sing main. Heeh. Podcast-e wis ditatani, minimal ana penambahan gelas. Siapa tahu ada pertanyaan soal PBDB? Oh, iya, bisa boleh. Komen di bawah. Nanti ada yang jawab kok, tenang aja. Iya. Operator. Operator PBDB. Jadi mumet banget ya operatornya. Bisa nih mumet. Lah yuk, kutak-kutik di salahnya di Paito. Nang wali murid di Paito. Nang
sama guru juga di Paito, nang rumah di Paito. Ini bojone. Ora bali-bali, gajine tetep. Tapi kan tetap respect lah sama semua pejuang-pejuang itu. Iya, operator-operator. Tentang sukses. Semoga sukses di PBDB-nya. Iya, sukses PTM-nya. Betul. Sukses buat SIM-nya. Iya, jangan lupa di Jagung Jagang ya. Iya, mau masa wis pengen ngono-ngono Jagung-jagung tinggal. Iya. Dari wong loro. Kesepian. Iya. Gelasnya panting. Aja nyar. Panting. Oke, tetap di sini, jangan kemana-mana, tetap di Jagung Jagang.